optik melawai. Ketua DPP PDI Perjuangan masih irit bicara Puan Maharani soal ditanya soal peluang pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Puan hanya menjawab insya Allah soal kabar Prabowo dan Megawati akan bertemu di Istana Batu Tulis Bogor pada hari Kamis kemarin. Dan Puan menyebut pertemuan Prabowo dan Megawati akan dilakukan secepatnya. Puan juga membocorkan isi pertemuan para petinggi PDI Perjuangan dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri di Jalan Teuku Umar pada Rabu malam. Kata Puan, isu politik terkini dan rencana pertemuan Prabowo Megawati termasuk yang dibahas bersama Ketua Umum PDI Perjuangan. Insya Allah, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Pertemuan biasa, bertemu dengan Ketua Umum untuk berdiskusi tentang hal-hal yang memang sekarang sedang terjadi, ya, menjelang pelantikan Presiden dan lain-lain. Soal persiapan pertemuan Prabowo dan ya bisa juga. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono mengaku belum tahu mengenai rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Sugiono menyebut Kamis kemarin Prabowo masih memberikan pembekalan bagi para calon wakil menteri di Hambalang. Ini ada pertemuan Prabowo sama Bu Mega di Batu Tulis. Pak Prabowo pagi ini ada di Hambalang, dia sedang melaksanakan pembekalan kepada wakil-wakil. Jadi jadwal selebihnya saya belum. Jadi untuk rencana pertemuan dengan Bu Mega itu masih belum. Saya belum tahu update. Kalau mengenai pertemuan dari pengurangan dari internal Bu Mega sendiri, ada udah ada dengar udah ada kabar-kabar? Saya belum dengar kabar. Karena seharian kan kita di atas, tidak.